Hasil race Moto2 Mugello 2023 di awal lap Pedro Acosta memimpin start awal. Sementara terjadi insiden Fermin Edegger, Jeremy Alcoba, dan Darin Binder di tikungan 1 dan ketiganya DNF. Kemudian terjadi kontak Alonso Lopez dan mengambil posisi dalam dari Alex Lowes yang terlempar ke Graper. Dan Alonso diganjar penalti long lap karena membuat Alex Lowes terjatuh. Hingga waktu berakhir, posisi tidak berubah untuk Pedro Acosta dan dia semakin jauh meninggalkan para lawannya. Memimpin dengan waktu 6.194 lebih cepat dari Tony Arbolino yang mengambil di posisi kedua. Kemudian ketiga Jack Dixon dengan gap 8.582 detik. Keempat Aaron Kenneth waktu di atas 8 detik. Kemudian 5 Dino Petty, ke-6 Alonso Lopez, ke-7 Philip Salah, ke-8 Gonzalez, Sergio Alcantara 9, Sergio Garcia 10. Pasini 11, 12, Joe Robert, Dennis Bugia 13, Ruben Schneider 14, Rai Ikura 15, Ferry Bantos 16, 17, Borja Gomez 18, Tufara 19, Sean dan Kelly 20, Della Porta. Ke-1, Taiga Hada, Kasma Yudin 22, 23, Albert Arenas. Sedangkan Van Den Kolberg, Ulovic, Lowes, Aldiger, Alcoba, Darin Binder, dan Marcos Suarez DNF. Selengkapnya hasil dari review.